Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba itsnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan kihar rajulu umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388008009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu. Kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada Allah ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu. Kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada Nabi, anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada Allah ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Tambun, Bekasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Jami', ya, dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan kita masih pada bab Adz-Dzikir wa Doa, bab terakhir dari Kitabul Jami'. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatu salihat, yaitu yang tersisa yang baik, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Akhrajahu An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baqiyat amal tersisa yang baik yaitu la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, lima zikir yang sering kita baca. Al-baqiyatu salihat, ya. Al-baqiyatu salihat datang dalam surat Al-Kahfi, ya. Wal baqiyatu salihat. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna
zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya. Setelah itu Allah berkata, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baik. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Ini jelas kita semua senang dengan harta, kita semua juga senang dengan anak-anak. Tetapi setelah itu Allah kasih tahu bahwasanya wal baqiyatus salihat, ya, yang tersisa yang soleh, maksudnya yang tersisa yang tetap, yang tidak hilang, tidak sirna, ya, yang soleh, lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik di sisi Rabbmu ya pahalanya, ya, dan lebih baik harapannya. Taib. Berarti kan di sini dalam hadis ini Nabi SAW menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat yang datang dalam surat Al-Kahfi. Maka Nabi menjelaskan al-baqiyatus salihat adalah 5 zikir, ya, yaitu la ilaha illallah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian wala haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini 5 zikir Rasulullah SAW menafsirkan al-baqiyatus salihat. Dan di antara metode tafsir adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Di antaranya metode tafsir menafsirkan ayat dengan hadis. Ini adalah metode tafsir, ya, menafsirkan ayat dengan hadis. Menafsirkan ayat dengan hadis. Perhatikan. Jadi Allah mengatakan bahwasanya al-baqiyatus salihat lebih baik daripada apa? Daripada dunia dan harta. Kenapa lebih baik? Timbul pertanyaan. Kenapa lebih baik? Kenapa lebih baik? Ya. Para ulama menyebutkan beberapa hal, 3 sebab kenapa al-baqiyatus salihat salihat lebih baik dari harta dan anak-anak. Ya. Sebab yang pertama bahwasanya al-baqiyatus salihat semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa meraihnya. Ya, bisa meraihnya. Adapun harta dan anak-anak, anak-anak belum tentu bisa didapatkan. Tentu bisa didapatkan. Maksudnya mudah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar, Allahu akbar, bila apa susahnya. Adapun ingin punya harta belum tentu dapat, kerja keras dengan belum tentu dapat. Anak-anak belum tentu juga dapat, anak-anak belum tentu juga baik, mungkin nakal dan yang lainnya bikin masalah. Jadi Allah ingatkan, benar anak-anak harta perhiasan dunia, kalian boleh menikmatinya. Tapi ingat, kata Allah, ada yang lebih baik daripada itu semua, al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Jadi sisi pertama, semua orang bisa meraihnya, adapun harta dan anak-anak belum tentu bisa didapatkan. Kemudian yang kedua, al-baqiyatus salihat abadi. Abadi, adapun harta dan anak-anak, ya, tidak abadi.
tidak abadi dan tidak bersama bersamanya ya. Bisa jadi dia yang meninggalkan harta dan anak-anak, bisa jadi dia ditinggalkan oleh harta dan anak-anak. Adapun al-baqiyatus shalihat tidak akan meninggalkannya, akan bersama dia ya, meskipun dalam kubur. Bersamanya di alam kubur. Kemudian yang ketiga, kenapa lebih baik? Karena al-baqiyatus shalihat, ganjarannya, ganjaran kenikmatannya sempurna. Sementara anak-anak dan harta ya, kenikmatannya terbatas ya. Artinya kita bersenang-senang anak-anak, harta ada waktunya, anak-anak juga ada saatnya dia nakal, ada saatnya dia pergi dari kita ya, anak-anak demikian, ada waktunya kita senang main sama dia, kadang-kadang dia bikin masalah, kadang-kadang dia pun pergi meninggalkan kita, entah berumah tangga dan yang lain. Tapi maksud saya, jadi memang indah namanya harta anak-anak itu indah. Semua orang Allah namakan dengan zinah, perhiasan kehidupan dunia. Ya silakan dinikmati, tapi ingat jangan tinggalkan yang al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat perkara yang mudah ya. La ilaha illallah sudah kita jelaskan maknanya ya, secara sederhana tidak ada yang disembah kecuali Allah. Diibadahi kecuali Allah. Kemudian subhanallah yaitu maha suci Allah dari segala kekurangan dan aib. Allah maha sempurna. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ya. Ini sudah saya sebutkan ya dalam tafsir surat Al-Fatihah, saya singgung sedikit ya, yaitu Allah dipuji ya, dipuji karena ya, karena pertama adalah zat sifat ya, dan perbuatannya yang mulia ya. Kemudian diantaranya karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tatkala mengucapkan alhamdulillah, sedangnya kita mengucapkan alhamdulillah karena poin ini, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita memuji Allah juga dari sifat-sifatnya, zat Allah yang maha mulia ya, dan juga perbuatan-perbuatannya yang mulia ya Allah. Tatkala ini kita bahas dalam asma sifat, saya tidak ingin memperpanjang di sini, tapi intinya alhamdulillah ini namanya alif lam al istigraq ya. Ini alif lam namanya al istigraq. Lillah ini namanya al istihqaq. Al istigraq artinya apa? Segala puji yang ada yang bisa kita ucapkan, maka yang bisa mendapatkannya, cuma yang berhak mendapatkannya, istiqaq yang berhak yang mendapatkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin memuji manusia, pertama, manusia itu atau makhluk tidak berhak dipuji. Kenapa? Karena dia tidak punya kelebihan secara zatnya. Allah yang berikan dia kelebihan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pun puji manusia dari sebagian sisi. Mungkin dari sisi kecerdasannya, dari sisi kesabarannya, atau dari sisi indahnya perawakannya misalnya. Kita memuji makhluk dari sebagian sisi. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk pujian Allah yang berhak. Karena Allah yang memiliki kesempurnaan tersebut secara zatnya. Tidak ada yang memberikan kepada Allah sendiri memilikinya, dan Allah dipuji dari segala sisi. Maka alhamdulillah di sini adalah
istighraq, dan yang berhak istighqaq hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, maka ini maknanya dua. Allahu akbar yaitu ya maha besar dari sisi sifat-sifatnya. Yang kedua, maha besar dari sisi zatnya. Dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya semuanya Allah maha melihat, tidak ada yang menyamai dengan penglihatan Allah. Allah maha mendengar, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah. Allah maha bijak, tidak ada yang seperti kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kuasa, yang seperti kuasaan Allah. Dan seluruh sifat-sifatnya adalah maha, yang terbaik. Allah maha besar di zatnya karena memang Allah maha besar. Bayangkan langit dan bumi pada hari kiamat di dalam genggaman Allah. Was-samawati matwiyatun biyaminih, bahwasanya langit digenggam oleh tangan kanan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bahwasanya bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah maha besar dari zatnya. Adapun la haula wala quwata illa billah, kita akan singgung pada hadis berikutnya insyaallah taala. Taib, tolong dihapus ya. Jadi seorang memperbanyak dalam kesehariannya, dalam waktunya, memperbanyak zikir ini. Semua orang bisa ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sambil direnungkan maknanya, sambil dihayati kandungannya. La ilaha illallah apa artinya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Baik, berikutnya kita bahas hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, Rasulullah sallam bersabda, ahabbul kalami ila Allahi arbaun, perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. La yadhurruka bi ayyihinna badata, tidak mengapa bagimu kau mulai dengan yang mana saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat allahu akbar, yaitu hadis sahih riwayat al-Imam Muslim ya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ahabbul kalam ilallah arba'atun. Ya. La yadurruka bi ayyihinna badata, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hadis sahih riwayat Muslim. Perhatikan di sini, yang pertama Nabi ucapkan ahabbul kalam, perkataan yang paling dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah ada empat perkataan. Di sini saya ingin ingatkan bahwasanya Nabi menjelaskan ada perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Berarti Allah memiliki sifat mencintai. Allah mencintai, memiliki sifat mencintai. Dan ini adalah manhaj ahlus sunnah atau akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya Allah mencintai dan Allah dicintai. Dan ini dalam hadis, dalam ayat banyak sekali. Allah mencintai dan Allah dicintai. Ya. Kalau Allah dicintai, banyak orang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga memiliki sifat mencintai. Di antaranya yang Allah cintai adalah adalah amal soleh. Kemudian antaranya Allah mencintai sebagian
hambanya. Kemudian diantaranya Allah mencintai ya tempat-tempat tertentu ya. Ya. Amal soleh seperti ini tadi, zikir empat perkataan yang sedang kita bahas. Allah mencintai empat perkataan ini. Sebagian hambanya seperti Allah mencintai wali-walinya ya. Tempat-tempat tertentu seperti Allah mencintai masjid, masjid ahabbul biqa' ila Allah masajiduha ya. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid ya. Banyak ya. Jadi Allah memiliki sifat mencintai seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna ya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna ya. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah ya. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera kepada seorang laki besok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia, itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik. Adapun ahlul bidah, mereka mengatakan Allah tidak mencintai, mencintai itu tidak, itu maksudnya Allah ingin berikan pahala dan macam-macam mereka takwil. Tapi ini bukan pembahasan kita di sini. Kemudian perkataan Nabi di sini, wa ahabbul kalam, perkataan di sini maksudnya perkataan, maksudnya adalah perkataan manusia. Ya, karena maksudnya Al-Quran tidak maksud dalam hal ini. Karena tentunya kalimat yang paling mulia adalah kalimatullah, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi bahasa ini bukan berkaitan Al-Quran. Itu perkataan-perkataan manusia yang paling Allah cintai ada empat. Dan ini metode Nabi SAW menyebut bilangan, ya, agar mudah diingat, agar diperhatikan. Dan dalam hadis banyak Nabi SAW menyebutkan bilangan-bilangan tertentu. Sab'atun yudhilluhumullah, tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak. Salasatun la yukallimuhumullah wa la yunzur ilaihim wa la yuzakkim wa lahum adzabun adzim, tiga orang yang Allah tidak akan bicara dengan mereka, Allah azab yang pedih dan seterusnya. Ya. Jadi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal tertentu yang menarik perhatian ya. Kita mau berzikir dengan apapun, kita mulai tidak jadi masalah. Boleh Allahu Akbar dulu, boleh Alhamdulillah dulu, Alhamdulillah, Subhanallah, wa la ilaha illallah, Akbar, terserah. Ya, ini empat perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada susahnya bagi kita untuk ya mengulang-ulangi hal tersebut. Ya, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar. Ya, jadi hadis ini memberikan kita kesempatan untuk banyak meraih ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sangat sangat mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tolong dihapus ya. Hadis berikutnya, An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata kepadaku, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais. Itu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ya Rasulullah menyebut namanya, wahai Abdullah bin Qais. Ya Abdullah bin Qais. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada kanz. Kanz itu asalnya benda yang mulia yang disimpan, ditimbun misalnya, ya, harta yang disimpun, yang ditimbun, harta-harta yang disembunyikan, harta yang mulia. Min kunuzil jannah, dari perbendaharaan harta-harta di surga. Yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zadan Nasa'iyyu, Al-Imam Nasa'i menambahkan dalam sunannya, wala malja'a minallah illa ilaih. Yaitu kita berkata la haula wala quwata illa billah, boleh kita tambah la malja'a minallahi illa ilaih, tidak ada tempat bersandar dari Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Ini hadis
Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin, ya. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Baik. Kanz, sudah saya katakan tadi, kanz ya, adalah harta yang berharga, yang berharga yang ditimbun. Dan ternyata kunus ini menunjukkan bahwasanya ya, di perkataan la ilaha illallah wa ta'ala billah, hauqalah namanya ya, perkataan hauqalah, ada mengatakan haulaqah atau haulaqah, dua-duanya boleh. Hauqalah atau haulaqah itu maksudnya ini, la haula wa la quwata illa billah, adalah sebab, pertama sebab untuk masuk surga ya, yang kedua bahwasanya pahalanya ya sangat besar, besar yang disimpan oleh Allah untuknya. Untuknya. Kenapa Allah mengibaratkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan pahala la haula wala quwata illa billah seperti kanz? Kan sudah saya katakan tadi adalah harta yang mulia yang sengaja disimpan, ya. Maka barang siapa mengucapkan hauqala atau haulaqah, yaitu la haula wala quwata illa billah, maka dia sebab untuk masuk surga karena dia akan meraih kanz tersebut, ya. Seorang berusaha mengucapkan ya, dengan penuh keyakinan. Yang kedua, pahalanya sangat besar karena di samakan dengan kans yang disimpan oleh Allah untuknya di surga kelak. Taib. La haula wala quwata illa billah. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Haul ya, maknanya adalah perpindahan atau perubahan. Atau perubahan. Quwah artinya daya dan upaya, daya atau kekuatan. Dan ini adalah la nafiyatu lil jins ya. Nafiyatu lil jins. Menafikan segala perpindahan, perubahan dan menafikan segala kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Tidak ada perpindahan dan perubahan kecuali hanya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa diartikan, diartikan umum, diartikan khusus, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Diartikan khusus. Umum maksudnya apa? Bahwasanya semua yang terjadi, semua yang terjadi, semua perubahan, perpindahan, gerakan, ya, yang terjadi di langit, di bumi, alam semesta, di lautan, semuanya, semesta, semuanya dengan izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengatakan la haula, tidak ada perubahan kecuali dengan izin Allah, perubahan apapun, dengan makna ini seakan-akan dia menyerahkan urusan kepada Allah. Dia tahu bahwasanya hamba ini adalah sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan tindakan apapun, tidak bisa melakukan perubahan apapun, tidak bisa mengalami gerakan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah disebut oleh para ulama dengan yaitu kalimatu istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Maka ini disebut dengan ya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu kalimatu al-istislam wa tafwid, yaitu pasrah ya, artinya apa? Pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, karena dia tahu tidak ada semua perubahan, tidak ada perpindahan gerakan langit dan bumi, dalam dasar, dalam lautan, dalam bumi, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diartikan khusus kata para ulama, maksudnya ya, tidak ada perubahan dari maksiat kepada ketaatan,
pada ketaatan, dari kesulitan kepada kemudahan, dari malas menuju rajin, ya, dan lain-lain, kecuali dengan izin Allah. Oleh karenanya, ketika seorang mendengar azan dikumandangkan, hayya ala sholah, hayya ala falah, jawabnya apa? La haula wa la quwata illa billah. Artinya apa? Saya tidak bisa rajin mengangkatkan kaki saya menuju masjid untuk memenuhi panggilan muadzin kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya ala sholah, marilah menuju sholat, hayya ala falah, menuju kemenangan. Maka seorang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Karenanya, ketika mendengar muadzin berkata hayya ala sholah atau hayya ala falah, maka seorang berkata la haula wala quwata, la haula wala quwata illa billah. Taib, ini adapun quwata, tidak ada upaya, maka jelas ya, tidak ada kekuatan apapun untuk bergerak, bertindak, berpindah kecuali dengan izin Allah. Makanya kalimat ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sangat bermanfaat ketika kita benar-benar butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah, kita enggak tahu apa yang terjadi di luar rumah. Ada orang jahat, ada orang penjambret, ada orang perampok, ada orang menipu, ada orang banyak bisa kita hadapi depan diri kita, ada gangguan syaitan, ada godaan-godaan. Kita bilang bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terutama ketika seorang dalam mengalami ketakutan, ketika mungkin bertemu dengan raja yang zalim, penguasa yang zalim, dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dalam kondisi terdesak dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka kalimat-kalimat ini sangat bermanfaat ketika diucapkan dalam menghadapi kondisi-kondisi yang genting. Dan Ibnu Qayyim mengatakan akan banyak keajaiban dia rasakan ketika dia mengucapkan kalimat yang agung ini, la haula wala quwata illa billah, dan dia mendapatkan kanzun min kunuzil jannah biznillahi ta'ala. Kemudian adapun tambahan Nasa'i, la malja'a minallah illa ilaih, ya. Tambahan Nasa'i, la malja'a minallah illa ilaih, ya. Tidak ada tempat bersandar dari Allah kecuali kepada Allah. Maksudnya apa? Segala kejadian tentu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Keburukan juga takdir Allah Subhanahu wa taala, kesulitan, maka tidak ada tempat bersandar dari segala keputusan Allah kecuali kepada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Tidak ada, saya ulangi, segala yang terjadi yang baik maupun yang buruk atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang ingin berlindung dari suatu yang buruk, tidak ada jalan kecuali berlindung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan dari zikir tadi, la haula wala quwata illa billah, boleh ditambah la malja'a minallah illa ilaih. La malja'a minallah illa ilaih. Ya. Taib. Kalau sudah bisa dihapus. Ucapan ini boleh kita gunakan sebagai zikir, bukan hanya tatkala kita dalam kondisi genting, kita boleh sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, apalagi dalam kondisi-kondisi genting, dalam kondisi-kondisi sulit. Dan ini menunjukkan pengakuan kita bahwasanya kita tidak punya apapun, dan ini kalimat buat kita jauh dari namanya ujub, jauh dari namanya sombong, jauh dari namanya angkuh. Kita bilang la haula wala quwata illa billah, semua ini terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala, ya.
Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah kau serahkan diriku kepada urusanku, kepada diriku meskipun sekejap mata, tapi engkaulah yang mengurus segala urusanku. Taib. Hadis berikutnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ad-du'a'u huwal ibadah, ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Maka hadis-hadis berikut ini Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan tentang doa-doa, tentang doa-doa, ya. Adab-adab doa. Di antaranya hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innad du'a'u huwal ibadah. Sungguhnya doa itu adalah ibadah. Rawahul arba'ah wa sahih Tirmidzi. Arba'ah maksudnya adalah Tirmidzi, Sunan al-Arba'ah Tirmidzi, kemudian taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Ya. Ad-du'a'u huwal ibadah, ya. Ini kalau penjelasan para ulama, ad-du'a, doa itulah ibadah. Doa, kalau bahasa kita, itulah ibadah. Ya. Seakan-akan semua ibadah kembali kepada doa. Seakan-akan semua ibadah kembali kepada doa. Dan ini menunjukkan agungnya doa. Ini menunjukkan agungnya doa. Ya. Seakan-akan, ya, seluruh ibadah kembali kepada doa, kepada doa. Para ulama mengatakan ini mirip seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan sabda Nabi Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah, ya. Haji itu wukuf di padang Arafah. Seakan-akan selain wukuf di Arafah bukan haji, ya. Tapi maksudnya inti daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Sama, inti dari ibadah adalah berdoa. Inti dari ibadah adalah berdoa. Makanya datang dalam riwayat tadi, riwayat yang lain, ad-du'a umuhul ibadah. Tapi hadis ini adalah dhaif, ya. Ad-du'a umuhul ibadah. Hadis tadi hadis Anas bin Malik, yaitu doa sum-sum ibadah. Ya, inti dari intisari daripada ibadah. Namun hadis ini dhaif, ya, maknanya benar. Maknanya benar. Secara sanad dia dhaif, tapi secara makna dia benar, ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Faedah dari hadis ini, doa adalah ibadah. Ya, kita bilang doa ada dua kemungkinan, ya. Dikabulkan atau tidak dikabulkan. Jika dikabulkan, maka ini yang diharapkan, ini yang diharapkan. Jika tidak dikabulkan, tetap dapat pahala, tetap dapat pahala, pahala yang besar. Karena doa adalah intisari ibadah. Maka tidak ada ruginya. Kita bilang doa tidak ada yang ditolak, ya. Semua doa dikabulkan, tapi cara Allah mengabulkan doa dengan tiga cara. Bisa jadi dikabulkan saat itu, bisa jadi dipalingkan dari keburukan yang semisalnya, atau Allah tunda pada hari kiamat kelak, ya. Tetapi kita sih yang berdoa maunya dikabulkan. Kita yang berdoa maunya dikabulkan saat itu, ya. Tetapi kita perlu ingat, meskipun tidak dikabulkan yang kita harapkan saat itu dikabulkan, tetap kita dapat pahala yang besar karena doa adalah ibadah. Maka hadis ini menunjukkan, ya, dianjurkan untuk sering berdoa. Ya, dianjurkan untuk sering berdoa. Allah suka orang sering berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabbmu,
Berdoalah kepadaku, niscayakan aku kabulkan. Oleh karena orang yang paling sering berdoa adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi Rasulullah SAW berdoa. Bangun tidur berdoa, mau ini berdoa, mau kesana berdoa, mau kesini berdoa, mau apapun berdoa. Karena beliau selalu menggantungkan hatinya kepada Allah. Karena beliau tahu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang sering berdoa itu bagus, karena dia senantiasa dapat pahala. Dikabulkan, dikabulkan urusan lain. Dia berdoa, dia merendahkan dirinya, dia menangis, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dapat pahala. Dan pasti Allah kabulkan, tapi dengan cara yang Allah kehendaki, tidak masih sesuai dengan apa yang dia minta. Maka ini dalil menunjukkan hendaknya seorang sering berdoa. Ya ikhwan, sering seorang hendaknya sering berdoa. Sampai diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka berdoa hanya meminta agar makannya dikasih garam. Mereka ingin makan, mereka berdoa, Allah berikan garam agar saya bisa makan dengan enak, ya. Bisa makan dengan enak. Banyak cerita-cerita tentang seperti itu, tapi saya tidak ingin ceritakan di sini. Tapi intinya, para hadirin, bahwasanya ini dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Maka seringlah kita berdoa, jangan malas-malas berdoa, ya. Terutama tatkala bangun malam, tatkala dalam sholat, ya. Sabar kalau kita lagi sholat, lagi tasyahud, terutama kalau kita sholat sunnah tidak bersama jamaah. Jangan segera berdoa dalam tasyahud. Lagi sujud, jangan buru-buru mengangkat kepala dari sujud kita. Berdoa, kata Nabi SAW, akrabu mayakunul abdu min rabbi wa sajid. Paling dekat dengan Allah ketika seorang sedang sujud. Maka fa'akfiru doa, perbanyaklah doa, ya. Dan kita banyak kebutuhan, kita mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan bisnis kita, mendoakan akhirat kita dan yang lainnya. Taib, tolong dihapus. Hadis berikutnya, walahu min hadithi Abu Hurairah Abi Hurairata rafa'ahu. Dan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada suatu yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa. Tidak ada suatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, ini menunjukkan doa adalah ibadah yang sangat agung. Wasahau Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Dan ini menguatkan bahwasanya doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah mukhul ibadah, yaitu adalah intisari ibadah. Dan ini juga menguatkan hadis sebelumnya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia daripada di sisi Allah seperti doa. Ibadah banyak, tapi ibadah yang paling mulia adalah ibadah doa. Kenapa ikhwan? Karena pada ibadah doa nampak ketundukan. Apa sih bukti kita sebagai hamba di hadapan Tuhan? Buktinya kita merendah di hadapan Tuhan tersebut yang menciptakan kita. Dan itu sangat nampak ketika kita berdoa. Makanya syirik yang paling besar adalah syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man adhallu mimman yad'u min dunillah?" Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik yang paling besar adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena pada waktu seorang berdoa, dia menunjukkan kehinaan dirinya, dan itu Allah suka. Makanya Allah sangat suka ketika orang sujud, orang dekat dengan Allah. Kenapa? Dia sedang merendahkan dirinya, meletakkan bagian anggota tubuhnya yang paling mulia di tanah. Kemudian dia mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini, ya, seorang sering berdoa, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam hadis, "Man lam yas'alillah yaqdhab minhu." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yurad." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Akhrajahu An-Nasa'i wa ghairuhu. Hadis diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya, wa sahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan, mengisyaratkan tentang waktu-waktu dikabulkannya doa. Di antara waktu dikabulkan doa adalah doa antara adzan dan iqamat. Ya, oleh karena seorang kalau masuk masjid kemudian dia sudah sholat qobliyah, masih ada waktu, dia boleh baca Quran, di antaranya dia boleh berdoa, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah waktu yang dikabulkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak. Ya. Kapan waktunya? Yaitu setelah muadzin selesai, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian La ilaha illallah, maka saatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan
ada banyak ya waktu-waktu yang mustajab seorang dikabulkan doanya. Saya bacakan waktu-waktu tersebut. Di antaranya pada hari Jumat. Pada hari Jumat banyak khilaf di kalangan para ulama kapan waktu dikabulkan berdoa tatkala hari Jumat, namun pendapat yang kuat kembali kepada dua waktu. Yang pertama ya. Ya karena Nabi mengatakan tentang waktu tersebut, kata Nabi, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Pada hari Jumat ada suatu waktu tidaklah seorang hamba mengepasi waktu tersebut yang dia dalam kondisi sedang berdiri salat, dia minta kepada Allah suatu pun kecuali Allah akan kabulkan. Kemudian Nabi memberi isyarat seakan waktu tersebut sangat sangat sedikit. Waktu tersebut kapan? Saya katakan dua pendapat. Pendapat yang pertama ya dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ni fi sa'atil Jum'ah, tentang waktu yang dikabulkan di hari Jumat, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqda salat. Waktu tersebut sejak imam duduk di ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia duduk, saat itu mulai doa dikabulkan sampai selesai salat Jumat, sampai selesai salat Jumat. Oleh karenanya di situ ada waktu yang sedikit. Bisa jadi misalnya oleh karenanya di antara ketika imam duduk misalnya antara khutbatain, dua khutbah kita boleh berdoa. Demikian juga tatkala kita sedang salat. Bahkan lafal menunjukkan wa huwa qa'imun yusalli. Ketika dia sedang salat, maka seorang tatkala sedang salat Jumat dia fokus berdoa. Karena itu di antara waktu yang dikabulkan ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya waktu tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu tersebut di waktu yang terakhir setelah asar, itu menjelang-menjelang maghrib seorang berusaha berdoa. Ini banyak dipraktekan kalau kita di Masjid Nabawi, menjelang-menjelang maghrib maka kita banyak orang mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa kepada Allah karena mereka meyakini hari. Jadi dalam hari Jumat ada dua waktu yang sangat tepat, yaitu waktu ketika kita sedang sholat Jumat ya, kita berdoa mungkin dalam sujud kita, mungkin dalam ketika kita tasyahud, kita konsentrasi berdoa karena bisa jadi mengepasi waktu tersebut. Atau ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah kita boleh berdoa karena itu waktu mustajab. Yang kedua yaitu setelah sholat asar menjelang maghrib, maka di antara waktu yang doa dikabulkan. Kemudian di antara waktu doa dikabulkan adalah sepertiga malam yang terakhir. Hadis yang masyhur ketika Allah Subhanahu wa taala turun kepada di malam sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan, man yas'aluni fa utiyah, barang siapa yang minta kepada aku aku akan berikan, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, barang siapa mohon ampun maka akan aku kabulkan. Kemudian di antara waktu yang tepat untuk berdoa ketika terjaga di malam hari ya, ketika terjaga di malam hari, orang terjaga di malam hari ya, jangan kemudian sibuk lihat HP ya, jangan sibuk lihat WhatsApp ya, tapi segera berzikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'ara minal lail, barang siapa terjaga di malam hari kebangun, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ucapkan zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah dia mengucapkan zikir tersebut, kemudian dia berkata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Auda'a atau dia berdoa, ustujiba lahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawaddo'a, kalau dia berwudu wa shalla, kemudian dia salat, qubilat salatuhu, maka dikabulkan salatnya. Ini waktu di antara dikabulkan doa. Kenapa? Ketika seorang langsung dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wala haula wa quwata illa billah. Ini mengatakan Allahumma ghafirli. Mau tidur lagi boleh. Atulah ya Allah ampuni dosa saudara. Atau doa yang lain. Tidur lagi silakan. Ketika dia terbangun dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia mau bangun dia berwudu salat, salatnya diterima. Ini di antara waktu jangan kita lalaikan kalau terjaga di malam hari ya. Mungkin lagi tidur sama anak kemudian ditendang sama anak kemudian kebangun, segera kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sering kita terjaga di tengah malam ya. Kemudian di antara waktu dikabulkannya doa, inda iltiqa'il juyush, ketika bertemunya pasukan perang dalam peperangan, ketika sedang bertempur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan ya, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang beriman, jika kalian disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu dikabulkan doa adalah inda nuzulil ghaiz, kata Nabi tatkala turun hujan.
Maka seorang tatkala turun hujan, terutama hujannya keras, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara waktu dikabulkan doa adalah tatkala sedang sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihi doa, perbanyaklah doa. Di antara waktu dikabulkannya doa adalah seperti yang sedang kita bahas, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, tidak ditolak doa antara adzan dan iqamat. Ya. Kemudian di antara waktu doa yang dikabulkan yaitu wasa'im hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian di antara yang waktu dikabulkannya doa, dakwatul mazlum, ketika seorang sedang dizalimi, dia berdoa maka doanya akan dikabulkan. Di antara waktu dikabulkan doa adalah tatkala malam Lailatul Qadar, ya. Tayib, inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu-waktu yang dikabulkan seorang berdoa, maka seorang berusaha mencari waktu-waktu tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan waktu-waktu khusus, terserah Allah. Allah berikan waktu khusus tersebut, Allah pilih, di situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa mudah dikabulkan. Tayib, hadis berikutnya wa an Salman radhiyallahu taala anhu, dari Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna rabbakum hayyun karimun yastahma sifran, sungguhnya Rabb kalian maha malu dan maha baik. Yastahyi min abdihi, Allah malu kepada hambanya, idza rafa ilayya yadayhi, kalau hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, an yaruddahu masifran, kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong, yaitu tidak diterima, tidak dikabulkan. Akhrajahul al-arba'atu illa Nasa'i, diriwayatkan oleh 4 ashabu sunan kecuali Nasa'i, berarti cuma tinggal Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, Nasa'i tidak, dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Maka ini dalil di antara adab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, idza rafa ilayhi yadayhi, jika sang hamba mengangkat kedua tangannya, Nabi tidak menyebutkan tata cara mengangkat tangan tersebut bagaimana. Yang penting mutlak, orang angkat tangan terserah begini, boleh. Sebagian fuqaha mengatakan dengan mengumpulkan, diletakkan di dada. Ini di antara kondisi yang baik, menunjukkan seorang sedang memohon, sedang meminta, sedang mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak harus demikian. Yang penting angkat kedua tangan begini, boleh, terserah. Kecuali sedang ibtihal, benar-benar berdoa kepada Allah dalam kondisi sangat genting, maka seorang boleh mengangkat tinggi seperti Nabi SAW ketika sedang istighatha atau sedang istisqa. Nabi mengangkat tangannya tinggi sampai kelihatan putih kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi di antara adab berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan. Dan ini hukum asal. Hukum asal kita berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Kecuali pada tempat-tempat yang di situ kita tidak dianjurkan atau tidak ada dalil menunjukkan mengangkat tangan. Contoh, seperti zikir-zikir keseharian. Kalau seandainya zikir keseharian tersebut Nabi mengangkat tangan, maka akan diriwayatkan. Contoh, mau makan. Nabi hanya mengatakan, ya gulam, samillah, wahai remaja, bilang bismillah. Tidak diriwayatkan dia mengangkat bismillah, kemudian makan. Nah, bismillah, tinggal makan aja. Tidak usah repot-repot, kemudian gini. Enggak, bismillah, kemudian makan. Ya. Dimudahkan. Kemudian baca, habis makan, ya alhamdulillah, ladzi at'amani hadza ta'am. Mudah, ya. Doa-doa banyak, seperti zikir pagi petang tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan, maka kita zikir pagi petang tanpa harus mengangkat tangan meskipun isinya adalah doa-doa, ya, seperti itu. Seperti zikir setelah wudu, seandainya zikir setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin, asyhadu an la ilaha illa syarika lahul mulku walhamdulillahi syai'in karim, dan seterusnya. Seandainya itu angkat tangan, pasti sahabat pasti meriwayatkan Nabi setiap habis wudu beliau berzikir sambil mengangkat tangan. Namun tidak ada riwayat Nabi mengangkat tangan setelah wudu, ya. Kemudian juga doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang Nabi angkat tangan, pasti diriwayatkan oleh para sahabat. Tetapi keumuman doa-doa yang kita angkat tangan kapan? Doa-doa ketika kita memohon. Habis sholat malam kita mohon. Ya. Ini kita angkat tangan. Adapun dalam sholat banyak doa. Kita ruku, bahkan di situ subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ada doanya. Ya. Allahumma gufirli, Allah ampuni aku. Kita baca tatkala ruku. Nanti tidak ada orang berdoa sambil mengangkat tangan ketika ruku. Demikian juga ketika sujud. Kita boleh berdoa. Tidak ada orang sambil gini, angkat tangan, enggak bisa. Kemudian bertahan kepada jidatnya, enggak ada. Ini menunjukkan dalam sholat tidak angkat tangan, kecuali ketika kunut, baru angkat tangan. Selain itu, dalam doa, dalam sholat tidak angkat tangan. Ya. Tidak angkat tangan. Jadi,
Demikian juga khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat, tidak angkat tangan. Cuma memberi isyarat dengan jarinya. Cuma memberi isyarat dengan jari. Karena sunnah Nabi demikian. Maksud saya tidak semua doa harus angkat tangan. Tidak semua doa harus angkat tangan. Tetapi doa-doa yang kita memohon, hukum asalnya adalah mengangkat tangan. Karena Nabi mengatakan Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya, dikembalikan dalam kondisi kosong. Kemudian apa maksudnya Allah maha malu dan maha mulia? Maha malu Allah, Allah memiliki sifat malu, ya, tidak sama dengan manusia. Kalau manusia malu biasanya karena takut ketahuan atau enggak enakan, takut dikata-katain. Allah tidak, Allah maha malu tapi karim. Allah malu tersebut karena Allah saking baiknya. Tidak pantas bagi Allah kalau Allah yang maha baik, hambanya minta Allah tidak kasih. Itu maksudnya demikian. Jadi malunya Allah tidak dibangun di atas kekurangan, tapi justru karena saking mulianya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah malu kalau hambanya mohon kemudian tidak dikabulkan. Karena ini membuat kita tatkala berdoa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, berdoalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian berprasangka baik bahwasanya akan dikabulkan. Yakin akan dikabulkan. Tapi Allah punya cara mengabulkan. Ya, Allah, kalau setiap orang selalu berdoa pasti dikabulkan, maka orang akan minta macam-macam, tapi Allah tahu kemaslahatan seorang hamba. Jangan seudzon, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Dikabulkan doa salah seorang kalian dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan da'utu saya sudah doa enggak dikabulkan, maka Allah tidak jadi kabulkan. Ya. Ada saya kemarin baca di komentar di YouTube, ada seorang berkata, "Ustaz, saya sudah baca doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun." Saya berdoa dalam salat malam, salat tahajud, ya Ustaz. Doanya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepada kami anak-anak dan istri-istri yang menyujukkan pandangan kami, istri soleha. Saya habis sholat subuh, habis sholat tahajud, diomelin sama istri. Ya Ustaz, doa saya kayaknya tidak mujarab. Kita bilang bukan tidak mujarab. Aku baru doa sekali tidak dikabulkan. Sabar ya, hari pertama diomelin, mungkin hari ke-7000 sudah tidak diomelin lagi. Atau hari ke-300 sudah tidak diomelin lagi. Ini baru doa sekali sudah bilang, waduh doanya kayaknya enggak manjur. Bukan doanya enggak manjur, ente yang jadi masalah ya. Mungkin nanti berdoa, saya coba-coba, siapa tahu dikabulkan. Enggak boleh, seorang adabnya berdoa husnudzon kepada Allah, yakin dikabulkan. Adapun cara pengkabulan, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi seorang hamba ya. Taib. Hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala anhu, qala, ini di antara adab doa juga. Ada berdoa. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallam idza madda yadayhi fi doa." Adalah Nabi kalau menjulurkan kedua tangannya dalam doa. Jadi hadis tentang doa ini mutawatir. Mengangkat tangan dalam doa hadisnya mutawatir, terlalu banyak. Mutawatir makna Nabi. Nabi begini, banyak sekali. Kata Umar, "Idza madda yadayhi fi doa." Kalau Nabi menjulurkan kedua tangannya dalam doa, "Lam yaruddahuma," Nabi tidak menurunkan tangannya, "hatta yamsaha bihima wajhahu," sampai Nabi mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Sampai Nabi mengusapkan kedua tangannya di wajah. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Tirmidzi. Walahu syawahid minha, kata Ibnu Hajar, hadis ini dhaif. Ibnu Hajar mengisyaratkan dia dhaif, tetapi walahu syawahid. Dia punya syahid-syahid. Apa itu syahid? Ada namanya mutaba'ah, ada namanya syawahid. Kalau mutaba'ah itu sahabatnya sama tetapi jalurnya berbeda, namanya mutaba'ah. Tapi kalau syawahid itu sahabatnya beda tetapi maknanya mirip. Sahabatnya beda, makna ini istilah para ahli hadis. Saya ulangi, kalau mutaba'ah, sahabatnya satu tapi datang dalam jalur yang berbeda, mutaba'ah. Menguatkan jalur ini. Misalnya satu hadis, sahabat Abu Hurairah, kemudian datang dari riwayat seorang tabi'in, datang lagi dalam riwayat yang lain, tabi'in yang lain. Tabi'in yang namanya mutaba'ah. Kalau syahid, yaitu dia hadis Abu Hurairah, seperti dalam ini adalah hadis Umar bin Khattab, kemudian datang hadis syahid dari hadis Ibnu Abbas. Dari dua sahabat yang berbeda, tapi maknanya mirip dengan hadis ini. Itu namanya syawahid. Nah, ini bisa menguatkan ini. Ini bisa menguatkan jika memenuhi persyaratan. Ya. Makanya kata Ibn Hajar, hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Abi Dawud wa majumu'uha yaqtadi annahu hadithun hasan. Ya, kata Ibn Hajar, perhatikan sini, hadis tentang mengusap wajah. Hadis tentang mengusap wajah. Wajah dengan kedua tangan setelah doa
setelah doa ada dua hadis. Yang pertama hadis Umar bin Khattab. Yang kedua hadis Ibnu Abbas. Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini permasalahan hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada perawi yang dhaif, sangat dhaif bahkan. Kemudian hadis Ibnu Abbas juga dhaif. Ya. Dhaif. Nah, menurut Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini dhaif tambah dhaif plus menjadi apa? Hasan li ghairihi. Jadi derajat hadis hasan li ghairi maksudnya apa? Hasan karena asalnya dhaif tapi dikuatkan dengan dhaif yang lain. Oleh karenanya Ibnu Hajar memandang hadis ini adalah hadis yang hasan. Karena Ibnu Hajar menganggap hadis hasan, maka beliau berpendapat setelah berdoa mengusap wajah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Mengusap wajah setelah berdoa sebelum diturunkan mengusap wajah hukumnya sunnah. Maka dari sini timbul khilaf di kalangan para ulama. Khilaf tentang hukumnya. Hal ini. Secara umum ada tiga pendapat. Ya. Ada yang mengatakan sunnah. Ini pendapat apa Ibnu Hajar? Kalau sekarang ini ada yang mengatakan bid'ah. Ya. Ada yang mengatakan boleh. Ya, boleh, ya. Yang mengatakan boleh atau bid'ah, mereka memandang hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa dihasankan. Tidak bisa naik jadi derajat hasan. Kenapa? Karena hadis Ibnu Abbas setelah diperiksa ternyata dhaifnya dhaif jiddan. Sangat dhaif, dhaif jiddan, yaitu sebagian mengatakan mungkar. Ya. Dan hadis mungkar atau dhaif jiddan tidak bisa mengangkat derajat hadis dhaif yang lain. Dalam kaidah hadis dhaif jiddan mungkar tidak bisa mengangkat derajat dhaif yang lain menjadi hasan li ghairihi. Oleh karenanya secara ilmu hadis maka ini pendapat lebih kuat. Bahwasanya hadisnya dhaif. Namun pendapat dari Syekh bin Baz, kemudian juga Al-Utsaimin, ya, bahwasanya mereka mengatakan tidak boleh mengingkari orang yang melakukannya. Apalagi sebagian ulama meriwayatkan seperti Al-Baihaqi, beliau menyebutkan ada sebagian salaf yang setelah berdoa dia mengusap kedua tangannya di wajahnya. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat beliau mengatakan tidak perlu mengusap, di dalam riwayat beliau mengusap kedua tangannya kepada wajahnya. Maka ini perkara yang ringan, ya. Ternyata ada ulama juga ini dibangun di atas khilaf tentang menilai hadis tersebut. Maka jika ada saudara-saudara kita yang setelah sholat dia setelah berdoa kemudian dia mengusap wajahnya, maka tidak boleh kita ingkari. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahwasanya tidak disunnahkan, ya, tapi boleh saja dilakukan. Kalau ada yang melakukan maka tidak diingkari. Wallahu a'lam bisawab. Ya, adapun saya condong bahwasanya tidak perlu dilakukan karena itu tidak hadisnya dhaif. Tapi kalau ada yang melakukan maka tidak kita ingkari karena permasalahannya khilafiyah. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya hadisnya dhaif adalah apa? Terlalu banyak tadi sudah kita katakan hadis mutawatir bahwasanya Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Hadisnya banyak. Namun tidak satu pun hadis yang sahih jelas Nabi mengusap kedua tangannya ke wajahnya. Seandainya setiap Nabi berdoa Nabi mengusap kedua tangannya pasti datang dalam hadis satu yang sahih. Satu, apalagi hadisnya mutawatir. Pasti mungkin ada 5 hadis, 7 hadis. Karena ini perkara yang menarik perhatian. Setelah berdoa Nabi mengusap kedua. Ternyata datang dalam hadis yang dhaif, bahkan hadis yang mungkar. Ya, oleh karenanya pendapat yang lebih kuat hadis tersebut dhaif karena seandainya Nabi pernah melakukannya setiap doa mengusap wajahnya dengan kedua tangannya pasti diriwayatkan oleh banyak sahabat dan itu tidak terjadi, padahal itu perkara yang menarik perhatian, maka ini menunjukkan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan.
kepada kita. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, Ustaz, sebagaimana biasanya, panitia menyediakan 3 buah hadiah, Ustaz, kepada para jemaah yang bisa menjawab pertanyaan yang Ustaz berikan kepada para jemaah. Tepadol, Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa sebutkan 2 waktu yang utama di hari Jumat untuk dikabulkan doa? Siapa yang bisa sebutkan? Silakan, ada yang ingin mengangkat tangan? David Rashidi, sebentar ya. Silakan di unmute mikrofonnya. Silakan, Aki David Rashidi. Bisa menjawab. Pada asar, berasal dari sekolah di antara dua kubah Jumat, atau tidak pas sedang ujib pas lagi. Ya. Ya benar, jadi 2 saat itu pertama ketika dari mulai imam duduk sampai selesai sholat Jumat. Ini semua waktu apa? Waktu dikabulkannya doa. Dan di antara waktu tersebutlah di antara imam tatkala duduk di antara 2 khutbah. Tapi mulainya dari imam duduk sampai selesai sholat Jumat. Maka kita bisa memilih waktu-waktu tertentu di situ seperti kata ketika kita sedang sholat. Yang kedua, setelah sholat asar menjelang maghrib. Benar, jazakallah khairan. Taib, pertanyaan kedua. Tadi saya sebutkan 3 sebab kenapa Allah mengatakan wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban. Bahwasanya al baqiyatus shalihat lebih baik daripada harta dan anak-anak dari 3 sisi. Siapa yang bisa sebutkan? Silakan. Apabila ada akhwat yang ingin menjawab, silakan di melalui chat. Ini ada Heriandini ya. Menjawab, kelima itu mudah dan bisa dimiliki siapapun, perhiasan dunia tidak abadi, al-baqiyatin solihatin abadi sampai kubur, al-baqiyatun solihat selalu menyenangkan, perhiasan dunia kadang menyenangkan, kadang tidak. Ya, yang ketiga, pahalanya sempurna, adapun kalau dunia, kesenangannya tidak sempurna, benar ya, jazakillahu khairan, perempuan ya? Ya. Taib. Satu lagi, Ustaz. Ya, pertanyaan ketiga. Apa makna la haula? La haula, ada yang bisa jelaskan? Silakan, ada yang mengangkat tangan? Silakan. Silakan. Oke, Akhi Ivan Tanjung. Silakan di unmute. La haula itu artinya adalah perpindahan atau perubahan yang terdiri dari 2 yang bersifat umum sama bersifat khusus. Baik. Perubahan yang bersifat umum itu adalah seluruh perubahan alam semesta, baik langit, bumi maupun laut. Dan makanya dengan izin Allah. Jazakallah khair, jazakallah khair, alaih barik. Syukran Mas Ivan ya, jazakallah khairan, alaih barik fiqh. Barakallahu'alaikum. Tayyip. Ustaz, ya. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang silakan. Sudah masuk kepada kita. Ya. Anda bacakan yang pertama. Bismillah Ustaz, apakah boleh berdoa bertawasul dengan amal ibadah yang kita lakukan? Boleh, ya, boleh, ya. Di antaranya dalilnya seperti kisah 3 orang yang masuk dalam goa, ya, kemudian mereka ada hujan, mereka masuk dalam goa. Kemudian tiba-tiba turun batu kemudian menutup pintu goa tersebut. Ketika batu tersebut menutup pintu goa, akhirnya mereka terjebak, mereka tidak bisa keluar. Maka ketiga orang tersebut mulailah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Di antaranya ada yang bertawassul dengan berbakti kepada
terbuka dan akan berdoa ya. Ya. Menunaikan harta tersebut di kemudian hari amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana suaranya? Sudah ya, jelas? Sudah. Oke. Sudah. Ya, ini semua dalil bahwasanya boleh seorang berdoa dengan bertawassul dengan amal solehnya. Di antaranya juga dalam surat Ali Imran ayat 193 ya. Di mana Allah sebutkan tentang ulil albab, orang-orang yang mulia, mereka berdoa, "Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna." Mereka berdoa dengan bertawassul, "Ya Rabb kami, sungguhnya kami mendengar ada penyeru yang menyeru untuk beriman. Berimanlah kepada Rabb kalian, fa amanna." Kami pun beriman. Artinya dia bertawassul dengan imannya dia. "Rabbana faghfir lana dzunubana." Oleh karenanya ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dalil dia bertawassul dengan amal solehnya apa? Menyeru panggilan Rasul untuk beriman dan dia beriman. Maka karena kami beriman ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ini diantara bentuk bertawassul dengan amal soleh berupa keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, adakah doa untuk menghilangkan sedih dan stres? Dan mohon nasihatnya Ustaz untuk anak yang sedang stres dan terpukul karena tidak jadi menikah. Jazakallahu khair. Status belum berubah dari jomblo menjadi jomblo kembali. Doa yang paling bagus yang yaitu doa penghilang kesedihan ya. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati fi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa ja'ala wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Ya, ini doa ada di internet juga ada, atau kalau mau download apa zikir dan doa lengkap yang sudah ditulis, doa penghilang kesedihan. Ini doa yang sangat manjur, ucapkan, dibaca baik-baik, dipahami maknanya, maka insya Allah kesedihan akan hilang. Ya, ya, terkadang doa ini harusnya tidak boleh kita tidak hafal, harusnya kita hafal karena kita sering mengalami apa kesedihan. Oleh karenanya saya rasa itu doa yang paling manjur ya, doa tersebut, doa penghilang kesedihan. Doa-doa yang lain juga ada banyak. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazn, itu juga doa untuk menghilangkan kesedihan. Gham artinya kegelisahan, ham dan hazn itu artinya kesedihan. Ya. Taib, ada lagi yang bertanya? Yang kedua, itu pertama kita berdoa. Yang kedua, husnudzon kepada Allah. Bosnya apa Allah yang takdirin yang terbaik ya. Kita enggak jadi nikah mungkin ya belum tentu baik bagi kita ya. Belum tentu baik bagi kita. Kita menyangka kebahagiaan kita pada pilihan kita, ternyata Allah batalkan, bisa jadi kita menikah yang datang bukan kebahagiaan tapi kesengsaraan. Allah yang tahu yang terbaik bagi hambanya. Wallah alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud atau saat sebelum salam ketika sholat atau saat waktu mustajab? Ada khilaf di kalangan ulama, tapi pendapat yang lebih kuat boleh. Pendapat yang lebih kuat boleh, tentunya setelah dia berzikir dengan zikir. Artinya kalau zikir sujudnya jangan pakai bahasa Indonesia, jangan, tetap aja subhanahu rabbil a'la wa bihamdihi. Ya, tetapi doanya dia boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya, wallah alam bisawab. Ini bagi yang tidak tahu bahasa Arab, yang tahu bahasa Arab maka dengan bahasa Arab. Baik. Ustaz, ini pertanyaan terakhir kita untuk kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saya setiap hari melakukan zikir pagi dan petang juga setelah sholat fardu sampai akhirnya saya bisa hafal. Bagaimana agar bisa tetap menghayati makna zikir tersebut karena sudah merasa hanya sebagai hafalan? Agar tidak hanya sebagai hafalan saja. Sekali, ulang-ulang baca, sesekali kita baca lagi penjelasan dari zikir-zikir pagi petang tersebut. Kan saya punya buku judulnya Fikih Zikir Pagi Petang. Dan sudah ada juga di aplikasi zikir dan doa. Ya. Ada juga, tinggal ditindis, diklik catatan kakinya, maka akan datang
apa namanya syarahnya, penjelasannya, ya. Maka tinggal dibaca, dengan kita membaca penjelasannya, maka seorang akan mengingat kembali, ya, kandungan-kandungan makna tersebut. Atau kita baca dengan santai sambil kita merenungkan makna-maknanya. Insya Allah dengan demikian kita bisa menghayati kembali. Ya, orang suka lalai memang, ya. Atau kita rubah misalnya zikirnya, kita rubah urutannya. Kadang-kadang kita urutan selalu begitu konstan, ya, tidak berubah-ubah. Kadang kalau kita rubah urutannya, kita lebih menghayati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan mas. Ya, terima kasih. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik